bukan Pak Pakin lah. Pak Pakin tu, dia tempat tu, dia nak parking tapi dia tak benarkan. Saya terus masuk tempat parking dan buka kan. Lepas tu dia juga nak pergi beli tiket. Saya pun, tak apalah saya bagilah kan. Bila, lepas tu jadi kelamaan-kelamaan dia tak turun juga nak beli tiket. Saya pun tanya lagi kan. Cik, kalau cik nak beli tiket, pergilah kan. Kalau cik nak lama, pergi tempat parking kan. Dia marah-marah kali kedua kan. Dia pun tak apalah, dia kan nak beli tiket juga. Lepas tu kali ketiga, dia cakap lama kan. Dia bertanya lagi. Lepas tu, eh kalau lama je, cik kena buat parking je. Sini tak boleh parking, saya cakap. Lepas tu dia maki-maki saya. Dia kata saya bodoh, tak guna semua lah. Dia kata saya gancang dayu kan. Lepas tu saya lupa laki je. Laki dia cakap, tadi nak minta maaf lah kan. Dia nak minta maaf, dia kurang lah. Mungkin saya pun terkasar apa-apa kan. Bini ni tetap rakam gambar saya dan berkata macam-macam nyamuk dia. Dia tak terima lah. Lepas tu saya tak nak ambil gambar saya kan. Dia tepih lah gambar tu. Lepas tu dia keluar, dia tenang saya. Laki dia tolak saya. Kena dia tenang? Kena. Kena kat mana? Kat sepuluh. Belakang saya. Pasal sini ada CCTV kan. Bila polis nak tengok, bos saya nak tengok, semua orang tengok. Memang benar betul bini dia tolak tenang saya. Suami dia tenang saya. Dia report polis lah? Dah report lah. Dia dapat report. Dia pun dapat report. Kali ni saya tunggu dari dia lah. Ada terjejas apa-apa tak? Maksudnya jalan susah ke tak ada? Tak ada lah. Sedap-sedap sekejap lah kata kan. Pakcik, Mak Yu memang tengok saja. Dia pun tendang pakcik sekali ke macam mana? Ya? Dia pun tendang pakcik sekali? Tak ada. Dia tolak saya. Mak Yu tolak? Mak Yu tolak. Pada tengok saya ada CCTV lah. Eh, pakcik tak tahu dia orang maksudnya itu isteri Mak Yu ni tak tahu lah. Saya tak tahu langsung sebenarnya. Saya tak tahu. Tapi pakcik kenal lah Mak Yu tu. Saya tak kenal juga. Mula dia cerita dia nak parking. Ni kabat ni. Kereta kabat. Dia tunjuk cerita kan. Oh dia kereta kabat? Perempuan dia cakap ni kabat ni kabat. Dia pun tak kisahlah kan. Bukan saya. Orang awam pun saya kadang-kadang saya bagi masa juga kan. Nak tiket, bank ke apa kan. Dan macam tu lah. Lama-lama tu dia tak keluar kan nak beli tiket. Saya pun tanya. Itu yang masalah tau. Yang parking tu dia seorang je lah. Yang isteri dia je. Masa tu dia memang seorang. Yang tempat yang tak pernah. Area mana cik? Area mana? Belah sana. Yang teksi tu beli dulu belah sana. Lepas tu memang tak benar lah. Parking kan. Petang hari ni pasti tahu tak yang dalam Facebook dia, dia dah ada panggil. Saya tak tahulah siapa yang dia panggil anjing tu. Sama ada pakcik ke atau syarikat orang-orang kat sini ke. Itu saya tak tahu. Tapi lepas tu memang ramai tak geng-geng macamnya orang-orang yang guard juga yang sama dengan pakcik kat sini? Ada? Tak ada. Pakcik dengan dia je lah? Pakcik seorang masa tu. Lepas tu barulah ada 2-3 orang nak selesai masalah tu kan. Berapa ramai, berapa lama ke dia macam tu? Dalam 20 minit. Video tu sebenarnya part yang dia marah je lah. Yang ujung-ujung kesalahan dia tak tunjuk. Yang kesalahan dia mula dia maki saya pun dia tak masuk kan. Dalam CCTV ni adalah yang gambar dia tenang saya. Bila pakcik kenal yang suami dia tu Noh Syarul Idlan Talaha Mak Yu tu? Bila pakcik tahu? Siapa bagi tahu? Saya pun nak dengar dari orang lah kan. Itu pemain bola tu dekat kan. Itu nanti tak tahu. So pakcik ada rasa bersalah ke ataupun memang salah dia tu pakcik? Pada pakcik lah. Kalau saya pun jalan tugas. Saya pun jalan tugas. Mungkin bila dia kasar kat saya, saya pun mula diam. Saya bagi orang tua kan. Bila tempatnya tak boleh, dia dekat boleh. Susah juga kan. Lama-lama dia marah-marah saya tak tahan juga kan. Lama dia boleh kata layu, yang tak guna. Tak apa yang tak marah apa tak. Itu pun saya marah juga kan. Pakcik dulu bekas polis eh? Tak ada. Askar pun tak? Tak ada. Saya pun bukan orang senang kan. Kena buka tidak kejegat ni kan. Pakcik berapa lama kerja kat sini? 9 bulan. 9 bulan. Ni first time lah pakcik terlibat dengan... Pertama kali lah. Jadi ada tak yang ada wartawan lain datang jumpa pakcik lah hari ni? Tadi ada metro ni. Metro eh? Pihak majikan sana? Tak ada. Majikan itu dia ada main barang dalam lawyer lah. Dengan cerita macam tu. Mereka cuma nak tunggu dengan pihak perempuan yang macam nak. Dia tenang memang kuat lah? Tak kuat lah. Tapi kena segak sikit lah. Senang kan kalau tak, walau tak kuat kan. Tapi pakcik tak ada melawan lah? Tak melawan. Tapi yang dalam video tu kita nampak yang last tu macam pakcik dapat pukul dia ke tak yang dekat tingkap tu? Saya tepih kamera macam Nas dia tu kan. Saya tepih kamera tu. Bukan saya pukul dia, tak ada apa pun. Dia keluar kereta tu, tu macam telah saya. Yang dia dakwa kereta kerabat tu kerabat mana lambang ni? Itulah saya pun tak tengok. Tapi dia dekat kerabat kan. Saya pun tak kisahlah kan.
Lepas tu saya cakap nak beli tiket pergi lah. So tak tahulah kerabat mana. Tak tahu. Jadi apa pesanan pakcik kalau maksudnya pada dia orang? Dia lah maksudnya selepas dah kejadian kan? Maksudnya adakah tunggu kes polis, jumpa mahkamah ataupun? Saya sebelum tu saya beritahu kat bos saya lah kalau boleh. Tak payahlah nak suruh dia sama-sama saya juga. Orang tenang. Saya pun ketika ni kan. Taman puan saya pun ada. Saya tak ada apa. Bukan orang kaya kan. Lepas tu kat polis pun, kat polis ni ambil statement Tuan Syak pun. Dia pun cakap tu. Tuan kalau boleh beritahu kat dia. Tak payahlah nak sama-sama. Saya pun tak maknang kan. Orang susah. Saya pun ketika ni kan. Pakcik, apa yang pakcik boleh kaya macam orang pandang rendah dengan kerja sebagai pegawai keselamatan ni kan? Apa macam pakcik punya nasihat lah kepada orang yang macam pandang rendah dengan kerja pegawai keselamatan yang menjalankan tugas saja? Ya, macam saya ni, saya menjalankan tugas saya. Ya. Bila saya menjalankan tugas saya, macam dia pindah-pindah dengan saya kan? Itu yang... Jadi saya ni pun, ni orang pun, orang nak pagi dengan apa kan, saya pagi lah kan. Cik anak berapa orang? Ya. Anak berapa orang? Lima. Lima. Okey.